Tajuk yang kita bincangkan pada kali ini merupakan tajuk yang besar di antara tajuk-tajuk kepada bagaimana berlakunya kematian ataupun di saat mana kita mati, macam mana kita akan rasa kesakitan ataupun kita akan rasa bagaimana tekanan di saat mana kematian berlaku kepada seseorang. Yang ini di antara tajuk yang kita kena faham betul-betul supaya waktu mana kita meninggal dunia ataupun kematian itu datang pada kita, kita tidak dalam keadaan yang mengejut ataupun kita tidak dalam keadaan yang kita kalut di saat itu. Kerana saat ini merupakan saat yang paling penting. Bila berlakunya kematian pada seorang, maka di waktu mana saat itu saat yang dipanggil dalam keadaan serba salah di kalangan umat manusia ini. Kitanya dalam keadaan yang kita tak tahu bagaimana keadaan yang sepatutnya dan apa yang perlu kita lakukan di waktu mana berlakunya kematian pada seorang ini. Kerana di saat itu berlakunya gangguan, gangguan yang disebut dengan gangguan syaitan ataupun yang disebut dengan datangnya yang dinamakan dengan malaikat-malaikat. Dekat dengan kita mati ini ada dua je yang datang pada diri kita, sama ada datangnya malaikat ataupun datangnya yang dinamakan dengan syaitan. Bila datang malaikat, untunglah kita. Tapi kalau berlakunya yang disebut dengan datang gangguan syaitan, gangguan syaitan ni yang menyebabkan senang untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah ni merupakan satu suasana yang paling mengerikan dalam hidup seorang. Bila seorang itu dah meninggal dunia dalam keadaan yang su'ul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, maka tak ada nilailah kita hidup atas dunia ini. Bernilainya kita hidup ini bila kita boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau sekiranya kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan buruk, tak ada habislah amalan-amalan yang kita buat sebelum daripada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bila sebut tentang mengenai kematian, Rasulullah sebut tentang kematian, Rasulullah kata masa yang paling genting dalam hidup kita bila kita dekat dengan mati ialah sakaratul maut. Sakarat ini merupakan masa yang paling genting dalam hidup seseorang. Genting dan juga penting dipanggil demikian. Dua-dua ni masa yang kita tak tahu bila keadaan ini berlaku pada diri kita. Boleh jadi waktu mana kita tengah makan, boleh jadi kita tengah tidur, boleh jadi kita tengah bercakap dengan orang. Boleh jadi ini kebanyakan kerana Allah sengaja sembunyikan masanya. Tapi kalau sekiranya kita boleh kawal, maksudnya kita boleh jaga diri kita di waktu mana berlakunya sakarat, kita boleh kawal dengan iman yang ada, kemudian dengan ilmu yang ada, kemudian pada masa yang sama juga kita tidak dalam keadaan yang gugup ataupun gentar di saat itu, maka kita senang untuk kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini benda yang penting. Sehingga kan Rasulullah kata sakarat ini, sakaratul maut ini macam orang yang kelemasan dalam lautan. Bila berlakunya kematian pada kita, dicampak macam orang yang kena campak jatuh dalam laut. Bila jatuh seorang-seorang dalam laut, di saat itu bagaimana kita? Kalau kita boleh bayangkan, di saat itu dalam keadaan kita hampir kelemasan. Bila kita hampir dengan kelemasan, kita ikut nak pegang mana yang sempat kita nak pegang, kita pegang. Bila mana kita boleh pegang berpaut, kita berpaut. Yang ni ada orang yang dia waktu mana dalam keadaan yang dia lemah sebegitu, tiba-tiba dia boleh berpaut dengan tempat yang betul. Untunglah dia. Tapi kalau sekiranya dia berpaut pada tempat yang tak betul, yang ni yang menyebabkan kerugian pada diri seseorang. Yang ni tajuk yang kita nak bincangkan pada kali ini, di mana kita akan sebut tentang sakaratul maut. Sakaratul maut, bagaimana keadaan kematian dan juga penderitaan di saat mana berlakunya kematian itu.
Allah berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, akan datang dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya berlaku pada seorang. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mula sebut demikian dalam surah Qaf ayat yang ke-19. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut, kalau kamu boleh lihat bagaimana Allah mencabutkan nyawa bagi orang yang melakukan kezaliman. Walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut, kalau kamu boleh tengok macam mana orang yang zalim yang Allah nak matikan dia, bila Allah nak cabut, nak rentak nyawa daripada orang yang zalim. Orang zalim ni, dia kematian ini, dia ada tiga kelompok dalam orang beriman. Satu kelompok di kalangan orang yang kafir. Orang kafir ni Allah kelompokkan dengan bahagian yang tertentu. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah, yang pertama dia mati dalam keadaan zalim. Mati dalam keadaan zalim ni macam mana? Mati dalam keadaan tak tutup aurat. Mati dalam keadaan yang kita hanya tak solat. Mati dalam keadaan yang kita, saya biasa sebut, mati orang yang zalim ni macam mana? Mati dalam keadaan yang kita ni, dalam keadaan yang kita berbuat maksiat. Dia mengucap ke? Dia mengucap. Bukan dia tak mengucap. Tapi, dia mati dalam keadaan dia ni buat benda yang dilarang oleh Allah. Ataupun, dia mati dalam keadaan dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Ada orang yang jenis macam ni. Hidup atas dunia kan, mencuri tak, menipu tak, zina tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Dalam hidup dalam keadaan yang dia serba tak. Kan ada ibu-ibu yang puji anak dia kan. Anak saya ni ustaz, bagus. Sembahyang tak, puasa tak, zakat tak, mencuri tak, dia panggil. Yang jenis segala hidup dalam keadaan tak. Yang tak ni, yang ni dipanggil zalim. Zalim. Zalim ni ramai di kalangan kita mati dalam keadaan zalim. Mati dalam keadaan zalim ni mati macam mana? Mati dalam keadaan yang dia tak boleh baca Quran. Mati zalim. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia mati dalam keadaan dia buat kezaliman. Dia zalim pada siapa? Dia zalim pada dirinya sendiri. Dia buat khianat pada dirinya sendiri. Ini kematian yang penuh kezaliman. Ada yang mati dalam keadaan yang kedua, orang mukmin yang mati ni, mati dalam keadaan yang terang-terang buat maksiat. Terang-terang buat maksiat. Kan Allah cerita dalam Al-Quran, orang yang dia hidup dalam keadaan dia buat maksiat. Bila dia buat maksiat tu, dia buat maksiat tersebut, dia berani dalam keadaan dia melakukan maksiat. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu aqaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ni Allah cerita dalam Quran. Ketika mana manusia ni lupa segala peringatan Allah. Ketika manusia ni dalam keadaan yang dia ni, dia buat tak reti pada peringatan Allah. Dia tak ingat pada, ataupun dia berpaling daripada peringatan Allah. Berani dia buat maksiat. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Waktu mana dia buat tersebut, fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta iza farihu bima utu. Tengah-tengah dia rasa seronok dengan maksiat, minum arak, tak mabuk lagi. Dia tinggal solat, lagi banyak duit yang dia dapat. Lagi dia tinggal solat, lagi kaya dia. Lagi dia buat maksiat, lagi senang hidup dia. Allah bagikan, buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Ketika mana dia buat demikian, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah buka segala pintu maksiat yang dilakukan ini, hatta iza farihu bima utu. Sehingga kemuncak dia rasa seronok. Tengah-tengah dia rasa seronok buat maksiat tersebut, akhaznahum baghtatan. Allah rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Waktu mana Allah rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut, fa iza hum mublisun, di waktu itu dia tercengang-cengang untuk dia menghadap di hadapan Allah. Ni keadaan yang kedua, kematian orang mukmin. Keadaan yang tiga, mati dalam keadaan yang benar-benar husnul khatimah. Yang Allah cerita dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita orang mukmin ni, bila kita ni beriman, innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang hidup dia mulut dia ni tak berhenti sebut asyhadu alla ilaha illallah, dia ni radina billahi rabba, mulut dia ni tak berhenti dalam hidup dia ni meyakini Allah. Yang hidup kita ni, segala kita buat, segala benda yang kita buat, kita kata Allah,
dalam hidup kita ni kita sebut demikian. Qalu rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian summastaqam, dia bertahan dengan agama Allah. Bertahan dengan agama Allah ni sampai bila? Sampai dekat nak meninggal dunia. Mudah-mudahan kita lah, kita doa demikian. Bila sampai tahap ini, dia bertahan waktu mana dekat nak meninggal dunia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka ni mula turun. Mula turun dekat dengan kita. Mereka akan sebut apa dia? Alla takhafu, kamu jangan rasa takut. Wala tahzanu, kamu jangan rasa duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira daripada Allah terhadap syurga yang telah disediakan oleh Allah, yang telah dijanjikan oleh Allah pada kamu. Ni keadaan orang yang meninggal dunia. Walaupun dia seorang Islam, tapi dia boleh meninggal dunia dalam keadaan zalim. Ha, yang ni yang Allah sebut. Walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut. Kalaulah kamu boleh lihat dahsyatnya ketika mana Allah mula melakukan tekanan kepada kematian orang yang buat zalim. Kalau kamu boleh nampak macam mana beratnya tekanan di saat ghamaratil maut. Tekanan-tekanan pada orang yang hidup buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia buat dosa. Bila dia buat dosa ni, kita akan jumpa depan nanti. Kadang-kadang Allah beratkan waktu mana dia meninggal dunia. Kenapa Allah beratkan dia ketika meninggal dunia? Nak suruh ringan dia dalam kubur nanti. Ini akan terjadi benda-benda yang sedemikian rupa. Ada orang yang Allah jadikan tekanan. Allah nak suruh bila dekat nak meninggal dunia, jadikan dia ni sakit yang amat sangat. Sakit-sakit dia ni sehingga dia rasa berat pada diri dia. Berat tadi dengan tujuan apa Allah beratkan dia? Nak suruh tiada lagi balasan untuk dia bila dia mengadap di hadapan Allah dalam kubur nanti. Dalam kubur baik ataupun di padang mahsyar. Ha, sebab tu Allah kata, walau tara izi zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu boleh lihat bagaimana saat orang yang zalim itu dia menghadapi tekanan kematian. Allah nak cabut. Sampai Allah hujung ayat ni Allah kata, Allah arahkan bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh ukhruju, keluarlah kamu daripada roh ini, keluar daripada jasadnya. Ini waktu tu dia dalam keadaan kebingungan untuk mengadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi. Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa ketika mana nyawa kamu sampai di halqum? Falaula idza balagatil hulqum. Kenapa nyawa kamu baru sampai di halqum? Baru kamu nak teringat pada Allah. Waktu mana kamu nyawa kamu duduk kat bawah lagi ni, kamu tak ingat pada Allah. Bila nyawa kamu sampai di halqum, baru kamu nak ingat pada Allah di saat itu. Allah tegur, ni saat mana roh kita nak dicabut daripada jasad seseorang, daripada jasad ni. Kemudian dalam ayat yang lain, yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalla idza balagatit taraq, wa kalla idza balagatit taraqi. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekali-kali apabila nafas kamu tu telah nafas kamu ni sampai di halqum dah, di kerongkong tu, kamu baru sampai di halqum tu, baru waktu tu baru kamu nak mengucap, kamu nak balik pada Allah. Jangan. Waktu tu waktu sakarat yang berlaku pada diri kamu. Jemaah sekalian, anda nak sebut sikit. Sakarat ini, kalau kita belajar sakarat ni apa dia? Sakarat ni kehidupan di antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Kalau kita nak faham demikian. Sakarat ni, dia bercampur di antara kehidupan dunia dengan kehidupan di alam barzah. Maknanya, Allah jadikan di atas dunia lagi. Berlaku kat mana? Berlaku atas dunia. Waktu mana roh kita di antara nak keluar dengan tak nak keluar. Itu dipanggil sakarat. Setiap orang ni, semua akan melalui sakarat. Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat ni, satu benda yang menggemparkan pada diri kamu. Bila kamu kena sakarat, maknanya di waktu itu, kamu boleh hidup kembali ke? Tak ada dah. Bila sampai sakarat, confirm kamu mati. Ha, tu yang mudahnya untuk kita faham. Bila akan berlakunya sakarat ini? Kita akan tanya, bila ustaz akan berlaku sakarat? Bila hijab mata kita terbuka. Hijab mata kita ni dah terbuka. Sekarang ni kita nampak sama-sama kita je. Kita nampak sekarang ni. Tapi bila kematian kita dah semakin hampir, hijab kita ni mula terbuka. Mata kita ni nampak.
bagaimana malaikat-malaikat mula turun. Kita nampak di saat mana yang namakan dengan orang lain yang di saat mana kita dah mula tak bergerak, tangan tak bergerak, kaki tak bergerak. Ini dipanggil sakarat yang berlaku pada seorang. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa di hadapan Rasulullah pernah ada satu ada tempat air ataupun bekas yang di dalamnya berisi air. Aisyah radhiyallahu anha cerita. Beliau kemudian memasukkan kedua tangan ke dalam bekas air tadi. Dengan kedua tangan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapkan wajah dia. Lalu Rasulullah sebut, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sakarat, sakit akibat kematian. Rasulullah, bila saat roh dia nak dicabut daripada jasad, Rasulullah ni tangan dia bergerak. Tangan Rasulullah tu bergerak. Rasulullah cari bekas air. Cari bekas air tu, Rasulullah masuk saja, tangan Rasulullah dalam bekas air tu, Rasulullah sebut, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Rasulullah sebut, tak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Inna sakaratun azimun. Rasulullah kata, sakarat ini menyakitkan, kata Rasulullah. Dan dalam riwayat yang lain depan nanti, kita akan jumpa Rasulullah. Bila Rasulullah ambil air itu, tak dan Rasulullah sapu muka Rasulullah. Bila Rasulullah sapu muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus. Rasulullah kata, La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan kamu. Rasulullah usap muka Rasulullah ini. Kerana sakit sangat. Sakit tersebut, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya sakarat ini satu benda yang menyakitkan dalam hidup. Tak adalah benda yang paling sakit. Sakitnya, kita pernah sebut sebelum daripada ini. Sakit macam mana? Depan nanti kita akan jumpa. Rasulullah akan sebut, sakit ni macam kamu dicampak ke pohon yang berduri. Pohon yang berduri, campak tu, kemudian direntak turun ke bawah. Bila rentak turun ke bawah ni, putus orang-orang yang ada. Ini sakitnya. Sakit macam mana? Rasulullah tanya lagi. Sakit macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, macam kulit kamu disiat. Kulit ni disiat. Ditarik je, dilapahkan. Disiat ni, bila ditarik tersebut, kemudian heret di atas bara-bara api yang panas. Heret di atas bara api yang panas. Kemudian tarik, sakit lagi macam mana? Ditarik lagi di atas kapas-kapas yang basah. Bunyi, sah bunyi. Sakitnya saat yang dipanggil dengan kematian ini sendiri. At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut, mengatakan, aku tidak menginginkan kemudahan kematian bagi seseorang setelah mana aku melihat betapa sukarnya kematian, sulitnya bagi Rasulullah menghadapi saat sakarat itu. Masih daripada Aisyah, dia mengatakan, aku tidak membenci susahnya mati pada seorang untuk selama-lamanya setelah mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, bila aku tengok Rasulullah, Rasulullah sakit ni, waktu mana sakarat yang berlaku pada Rasulullah, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah. Tak ada orang yang jauh lebih ringan daripada Rasulullah. Aisyah kata, kalau Rasulullah pun keadaan yang macam tu, sakit sungguh lah. Kalau dalam satu riwayat cerita tu, dalam riwayat, sampai peringkat Malaikat Jibril berpaling. Malaikat Jibril paling. Bila paling tu, Rasulullah tegur Malaikat Jibril. Ya Jibril, kenapa kamu paling, ya Jibril? Kenapa kamu paling? Malaikat Jibril sebut, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku tak sampai hati melihat bagaimana sakitnya sakarat yang kamu lalui ini. Tak sampai hati. Dalam satu riwayat yang lain, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui saat sakarat ini, Rasulullah dalam keadaan yang sakit tersebut, sampai peringkat anak perempuan Rasulullah menangis. Fatimah ni menangis. Menangis tak esak-esak. Tengok ayah yang dalam keadaan sakit ini, sakarat dia panggil. Menangis ni, Rasulullah sempat capai Fatimah. Ambil tarik Fatimah. Tarik Fatimah tu, Aisyah berada kat belakang. Aisyah berada kat belakang ni, bila tarik saja Fatimah, dia bisik di telinga Fatimah. Bisik tu, dia pun tolak Fatimah. Bila dia bisik tolak tu, Fatimah pun senyum terus. Aisyah radhiyallahu anha kat belakang ni, dia tengok saja Fatimah senyum tu, dia tanya terus. Dia tanya. Dalam dia tanya tu, apa benda? Rasulullah bisik apa? Rasulullah bisik apa? Fatimah senyum je. Sampailah Rasulullah sebut, ila rafiqil a'la,
ila rafiqil a'la. Bila Rasulullah sebut ila rafiqil a'la ni, bila sebut saja begitu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha, dah Rasulullah dah terbaring tu, pergi terus dekat dengan Fatimah. Pegang Fatimah, tanya, Rasulullah sebut apa tadi? Nak tahu Rasulullah bisik apa tadi? Rasulullah bisik apa tadi? Fatimah pun jawab terus. Dia kata waktu mana aku rasa sedih tengok ayah dalam keadaan yang nazak ini, dalam keadaan yang sakit ini, lalu aku rasa sedih, ayah berpesan pada aku jangan sedih, kerana lepas pada tiadanya aku, kamu akan menyusul daripada keluarga aku yang akan mengadap di hadapan Allah seawal mungkin. Selang lebih kurang 6 bulan lepas pada itu, wafatlah Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku gembira kerana aku akan mengikuti Rasulullah secepat mungkin. Maknanya berjumpa juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ini saat yang disebut, saya nak sebut tentang mengenai bagaimana sakitnya sakarat sampai tahap demikian. Ini yang digambarkan. Aisyah kata, aku tak rasa mudahlah. Kalau ada orang kata mudah, ada orang kata akan jadi senang waktu mana sakarat, aku tak fikir lebih senang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keadaan yang demikian. Abdullah Ibnu Imam Ahmad dalam Zawaidul Zuhd meriwayatkan hadis daripada Sabit bin Rasulullah sallallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sementara ketika itu beliau sedang berusaha untuk menghadapi sakaratul maut, Rasulullah kata apa dia? Seandainya anak cucu Adam ini tidak berbuat kecuali hanya untuk ini, menghadapi kematian, pastilah dia beramal. Rasulullah kata, kalaulah umat anak cucu Adam ni hidup dia tak buat amalan lain kecuali dia beramal untuk yang disebut dengan sakitnya sakarat, dia faham bagaimana sakitnya sakarat, nescaya dia akan beramal. Rasulullah kata, kalau kamu ni tahu bagaimana susahnya, payahnya saat mana kamunya kematian yang melanda dalam hidup seorang ni, kamu tahu tentang kematian dia, kamu akan beramal. Kamu tak payah tahulah tentang dalam kubur macam mana. Kamu tak payah fikirlah tentang pada mahsyar bagaimana. Kamu tak payah bayangkan tentang dalam neraka lagi. Tapi cuba kamu bayangkan tentang sakarat. Cukuplah dalam hidup kamu untuk kamu hidup beramal. Rasulullah sebut demikian. Kita kan kadang-kadang kalau kita duduk menung seorang-seorang, kita fikir tentang pada mahsyar. Misal contohnya, bila kita fikir tentang pada mahsyar, kita pun mengalir mata. Takut bagaimanalah pada mahsyar. Kita ni kadang-kadang kalau kita duduk seorang-seorang, kita teringat tentang neraka. Misal contohnya, cerita tentang neraka. Hari Khamis baru ni ada cerita tentang pakaian dalam neraka. Pakaian dalam neraka ni Rasulullah gambarkan dalam hadis baik, dalam Quran baik, sama ada pakaian tu api disebut. Api ni keluar. Ataupun api ni di kepala api, kemudian di badan api dalam neraka. Kita dengar tu, kita baca tu, kita meremang bulu roma. Ataupun tembaga. Tembaga pun ada juga. Orang ini pakai tembaga. Tembaga tu pula tembaga cair. Tembaga merah cair. Kemudian dilekatkan di badan. Di kepala ni, bila rasa haus yang amat sangat, Allah curahkan air tembaga tu melalui otak. Bila curah melalui otak ni, masuk dalam perut. Putus urat-urat perut ni, patutnya keluar melalui dubur. Tak. Allah jadikan keluar urat-urat perut ni melalui tumit kaki. Sakitnya Allah saja yang tahu. Tak boleh nak bayang. Nak sebutnya dalam neraka. Kita duduk seorang-seorang, kita termenung. Pakaian ahli neraka. Disebut lagi dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah cerita. Dalam Quran, orang dalam neraka ni Allah pakaikan tar. Tar warna hitam, bau busuk. Kepala, kaki ni diikat di atas belakang. Kaki kita ni, na'udzubillah min dzalik. Kaki ni dilekat dekat belakang. Tangan ni dibelenggu ke belakang. Dibalut pula dengan tar warna hitam. Kita dengar seorang-seorang tu mengemang bulu roma kita. Kita baca kitab-kitab, kita dengar kuliah-kuliah cerita tentang mengenai pakaian dalam neraka, kita rasa takut. Rasulullah kata, anak cucu Adam ni, kalau dia tak fikir tentang neraka pun tak apa. Dia tak fikir tentang padang mahsyar pun tak apa.
Tapi dia fikir tentang sakarat, cukup untuk dia nak beramal. Cukup yang ni je. Kalau cerita tentang sakarat, Rasulullah kata, kalau kamu fikir tentang sakarat, kamu tak terfikir lagi yang lain. Yang ni pun kamu rasa risau dan kamu rasa bimbang pada diri kamu. Kita fikir tentang, kadang-kadang kan kita duduk fikir, malam pertama kita di alam barzah. Kita duduk dalam, kita malam pertama di alam barzah. Kita terfikir, macam manalah, duduk dalam tanah, kemudian hadap muka ke kiblat, bau tanah kat depan. Kemudian, kaki pula kawasan yang sempit. Kita ni, kawasan yang sempit pula. Kemudian malaikat muka lelaki depan, sibuk tanya, ma rabbuka, ma rabbuka. Kita pun mengetar tu badan kita, rasa takut. Tu kita cerita tentang dalam kubur. Dalam kubur. Rasulullah kata, tak payah cerita dalam kubur. Cerita tentang sakarat. Bila sebut tentang sakarat, padan dah untuk kamu nak beramal. Mulut kamu tu tak berhenti terus. Kamu akan sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah saya, ya Allah. Di saat mana ruh saya dah dikeluarkan daripada jasad ini, ya Allah. Fikir yang tu pun cukup dah dalam hidup kamu. Untuk kamu nak bayangkan bagaimana sukarnya, bagaimana payahnya saat yang demikian. Luqman Al-Hanafi dan Yusuf Ibn Ya'qub Al-Hanafi mengatakan, kami pernah mendengar Ya'qub AS, Nabi Ya'qub AS, ketika mana datang kepada dia pembawa khabar gembira. Dia berkata padanya, pembawa khabar gembira ni malaikat lah. Aku tidak tahu, aku tidak mendatangi kamu hari ini, melainkan bahawa Allah akan memudahkan sakaratul maut bagi kamu. Ha, disebut demikian. Waktu mana datang malaikat maut, nak cabut nyawa ni, nak cabut nyawa dia, yang khabar gembira dia kata, aku tak tahu. Aku tak tahu keadaan diri kamu akan berlaku bagaimana. Bagaimana dia kata, kecuali aku mohon pada Allah, biar Allah mudahkan bagi kamu. Tu je, wahai Nabi Ya'qub. Tu Nabi, Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub ni kan Nabi yang melahirkan, yang bapa kepada Nabi Yusuf AS. Buta mata kan, menangis teringat kepada anak. Buta mata teringat pada Nabi Yusuf yang dibunuh. Yang direka cerita, bunuh oleh adik-beradik ni sendiri. Adik-beradik kata, dah mati dah. Kena tangkap pada serigala. Tapi Nabi Ya'qub AS waktu mana dekat nak meninggal dunia, datang malaikat yang membawa khabar gembira, dia kata, yang lain tu aku tak bimbang, tak kisah, cerita-cerita indah ni tak ada. Yang pentingnya kamu selamat waktu mana sakaratul maut yang berlaku pada diri kamu. Ibnu Mas'ud menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya nyawa seorang mukmin akan keluar disertai cucuran keringat. Ini ingat ni, tanda-tanda ahli syurga . Tanda-tanda ahli syurga ni, dia akan peluh di atas dahi. Peluh atas dahi. Orang mukmin, Rasulullah kata, bila berlakunya sakarat, sakaratul maut, dia peluh atas dahi. Peluh atas dahi. Biasa kan, kalau perhaniskan biasa tengok orang perempuan, isteri kita melahirkan zuriat, dia peluh atas dahi. Peluh. Waktu mana dia nak melahirkan zuriat tu, dia akan rasa, dia rasa panas. Dia nak keluarkan zuriat. Sama dengan orang yang nak meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mana-mana orang yang nak meninggal dunia dekat dengan husnul khatimah, dia akan peluh atas dahi. Waktu itulah kita disunatkan letak minyak atar di atas dahi. Minyak atar ni, kita disunat letak minyak atar. Nak suruh roh ni senang keluar. Dalam hadis Rasulullah cerita banyak benda demikian. Bila kita tengok orang yang sakit, sakarat yang dahsyat, di antara cara nak memudahkan roh ni keluar, letak minyak atar. Kemudian sugikan gigi dia. Sugikan. Ambil kayu sugi tu, sugi gigi. Nak suruh apa dia? Roh ni senang keluar. Ini kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang Allah jadikan. Kemudian dia akan berpeluh di atas dahi dia. Sedangkan nyawa orang kafir keluar, seperti mengalirnya nafas kaldai. Bunyi. Bunyi. Kaldai ni bunyi, kalau kita dengar bunyi nafas kaldai tu, bunyi takut, tak nak kita dengar. Orang kafir, kalau dia dah meninggal dunia ni, bila dia dekat nak meninggal dunia, dia bunyi macam tu. Dia bunyi, bunyi menakutkan. Bunyi khuh-khuh yang keluar tu. Ini nafas orang kafir, sakarat dia panggil. Yang berlaku pada diri dia tersebut. Kemudian, doktor-doktor yang biasa dekat dengan orang meninggal dunia tu, dia tahulah, macam ni betul lah.
Dan dalam hadis Rasulullah, Rasulullah sebut ni. Rasulullah kata orang mukmin dia perlu hadai. Dia ada tanda-tanda dia. Depan nanti kita akan sebut satu-satulah. Tanda-tanda orang ahli syurga. Di antara tanda-tanda dia, dia perlu hadai. Kemudian air mata ni mengalir. Air mata ni keluar. Kadang-kadang air mata je keluar. Tapi dia tak perlu. Tapi air mata keluar. Hidung dia tu kembang kempis. Kita sebut terus. Ini tanda-tanda ahli syurga. Bila roh nak keluar tu, hidung dia kembang kempis. Kenapa kembang kempis? Dia tengok syurga. Allah tunjuk tempat dia dalam syurga. Bila tunjuk tempat dia dalam syurga, dia jadi rasa macam tak percaya. Orang bagi tahu pada kita kan, orang datang jumpa dengan kita, tahniahlah dilantik menjadi agung, misal contoh. Tahniahlah dilantik menjadi agung. Kembang kempis hidung terus kita. Tak sangka dalam hidup kita. Kita tak sangka. Macam mana kita boleh jadi agung, misal contoh ni. Boleh masuk syurga ni. Kalau kita dapat maknanya Allah tunjuk tu, tak sangka. Allah, aku boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga tu. Nikmat tu sampai kembang kempis hidup. Allah jadikan ahli syurga dia panggil demikian. Kemudian najis ni tak banyak yang keluar. Ini di antara tanda-tanda ahli syurga lah. Najis ni tak banyak. Bila nak sakitnya kematian ini, sakarat itu, orang yang ahli neraka tersembur najis. Sembur najis. Najis ni banyak. Banyak keluar. Kerana sakitnya, Allah sajalah yang tahu. Sakit. Orang perempuan melahirkan zuriat. Dia melahirkan zuriat. Terkeluar najis. Terkeluar najis. Nak sebutnya gambaran sakit. Itu baru satu juzuk. Daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Baru satu juzuk. Ini kan meninggal dunia. Najis tu jadi banyak. Kemudian ahli neraka ni, dia keluar buih dekat mulut dia. Buih ni keluar. Waktu mana meninggal dunia tu, keluar buih. Na'udzubillah min dzalik. Minta jauhlah kita daripada Allah keadaan yang demikian. Rasulullah kata, nyawa orang mukmin ni keluar dalam keadaan yang dia berkeringat. Berpeluh atadai. Keringat, bercucuran keringat. Sedangkan nyawa orang kafir keluar seperti mengalirnya nafas keldai. Sesungguhnya, orang mukmin pasti melakukan kesalahan. Rasulullah kata, kita ni hidup atas dunia ni, walaupun dia ni umat aku macam mana pun, baik macam mana pun, dia ada buat salah. Dia ada buat salah. Kesalahan yang laku. Oleh kerana itu, dia akan merasakan kesukaran ketika mana menghadapi kematian sebagai satu tebusan bagi kesalahannya. Rasulullah sebut, kenapa jadi sakit sakarat ini? Itu satu cara Allah nak hapuskan dosa-dosa kita supaya kita mati dalam keadaan yang menghadap depan Allah. Habis dah. Segala sakit dengan sakarat ini habis dengan waktu mana sakarat itu, lalu tidak ada lagi balasan yang Allah sediakan lepas pada kematian kita. Satu, sakarat tu kadang-kadang panjang masa dia. Dia tak jadi sejam, dua jam. Kadang-kadang dia ambil masa. Ada setengah orang, dia koma tu sampai peringkat dalam keadaan yang berbulan-bulan. Ini kenapa? Kerana Allah nak jadikan kebaikan untuk dia dalam kubur nanti. Satu, saya sentiasa sebutkan, kalau ada keluarga kita yang diberi nafas, dia panggil apa ni, life support ni, keluarga kita yang dah dalam keadaan yang memang dia nazak tapi hidup dengan life support dia. Doktor kata dah brain dead, dah otak dah mati dah. Tapi kalau dia, kita buka life support ni, meninggal dunia lah dia. Macam mana? Nak buka ke tak buka? Saya kata, teruskan juga. Jangan buka. Sampai bila? Ada dua tempat sampai. Yang pertama, sampai kita dah habis harta benda yang dimiliki oleh dia. Maknanya, bayar. Bayar nak suruh apa dia? Hidup. Kerana apa dia? Kerana hidup itu pahala. Hidup tu pahala. Jangan kita kata kesianlah dia. Dia dalam keadaan yang sakit tu. Dia dalam keadaan tak. Sakit dia tu kafar. Sakit dia tu kafar. Yang pertama, bagi peluang pada dia hidup. Cari rezeki dia. Rezeki duit-duit dia yang dia cari ni. Gunakan bayar. Doktor tak apalah doktor. Walaupun otak dia dah mati dah. Tapi saya bayar. Kami bayar. Bayar ni dengan tujuan nak suruh apa dia?
bayar ni dengan tujuan nak suruh pada diri kitanya, nak suruh dia ni sentiasa berpahala. Pahala-pahala. Hidup tu datang pahala pada diri dia. Tapi, waktu mana dia dalam keadaan yang, bila dia dah, ni saat yang kita kena jaga, yang pertama. Yang kedua bila? Yang kita nak suruh pada diri kitanya, dalam keadaan yang demikian. Yang keduanya, sampai pada malam Jumaat. Ha, ni, yang pertama, habis duit dia. Yang kedua, sampai malam Jumaat. Ha, kita kata, Allah, duit dah habis dah. Tapi boleh tahan sampai bila? Boleh tahan, kita kata, sampai waktu mana malam Jumaat. Bila start daripada Khamis malam Jumaat, kita pun di waktu ini kita diajar supaya, di waktu tersebut, tariklah. Kalau kita nak buka pun, kita buka lah di saat ini. Kenapa? Malam Jumaat. Kalau kematian dia akan membawa kebaikan dalam kehidupan dia, waktu mana dia nak menghadap di hadapan Allah SWT. Ini keadaan yang pada seorang tersebut. Oleh kerana itu, dia merasakan kesukaran ketika mana menghadapi kematian sebagai tebusan bagi kesalahan dia. Ini satu cara. Sedangkan orang kafir pasti memiliki kebaikan. Rasulullah sebut. Orang kafir ni, hidup atas dunia ni ada kebaikan. Ada kebaikan yang dia buat. Sehingga ia dimudahkan dalam kematian sebagai tebusan atas kebaikan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada orang kafir ni, kita tengok dia mati tu elok je. Macam dalam drama kan. Dalam drama tu cuba tengok. Mati. Dia panggil demikian. Kita kata husnul khatimah ke? Kita sebut demikian. Tak. Allah jadikan dia ni, dekat dengan kematian dia tu, Allah balas semua. Balas semua. Pahala-pahala dia, ganjaran dia yang dia buat baik. Ada orang kafir ni, dia buat baik. Dia tolong orang tu, dia tolong begini-begini. Bila Allah balas? Bila dekat nak mati. Bila dekat nak mati tu, dia pun dibalas dengan cara yang Allah jadikan nampak keringanan. Kita kata tak aci ya. Kita sebut demikian. Kita pula yang rajin semayang, kita pula yang tutup aurat, kita pula yang jaga syariat, tiba-tiba meninggal dunia, jadi rasa macam payah je kita nampak. Mana kalau orang kafir, kita tengok mudah je. Senang je. Mati dalam drama tu kan senang je memanjang. Kita tengok mudah je kita nampak demikian. Tapi tak. Rasulullah sebut, Allah mudahkan pada dia waktu mana dekat nak meninggal dunia ini, kerana Allah nak balas segala benda yang baik dia. Dalam kubur nanti dia tak boleh dakwa lagi. Di padang mahsyar nanti dia tak boleh minta lagi dengan Allah. Ya Allah, aku buat baik begini-begini, tak ada dah. Kerana apa dia? Kerana Allah dah balas segala apa yang dilakukan waktu mana saat dia dengan kematian pada seorang tadi. Itu kita boleh faham itu konsep. Bila kematian, dekat dengan kematian, ini keadaan yang berlaku di kalangan kita. Ad-Dai Nuri dalam Al-Majalasah menuturkan firman Allah SWT daripada Wahib Ibn Al-War, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang daripada dunia. Dalam disebutnya bahawa disebut sesungguhnya Allah, aku tidak akan mengeluarkan seorang daripada dunia sementara aku ingin menyayanginya, sehingga aku menembus setiap kesalahan yang telah dilakukan dengan rasa sakit pada tubuhnya. Allah SWT sebut dalam hadis kursi. Dia panggil. Allah kalau dia sayang pada seorang, dia tak akan matikan orang tu dalam keadaan membawa dosa. Kita kena faham benda demikian. Allah tak akan, bila Allah sayang pada seorang, Allah tak akan matikan orang tu dalam keadaan dia mati membawa dosa. Tetapi Allah akan kafarahkan dosa dia. Macam mana Allah kafarah? Allah sakitkan dia. Sakitkan dia. Sakit ni kafarah terhadap dosa. Dekat dengan kematian dia, na'udzubillah min zalik. Kita ialah dalam keadaan, waktu mana dekat dengan kematian dia, datang jadi nyanyuk. Datang jadi dalam keadaan terbaring. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang dia rajin baca Quran, dia solat, dia jaga. Tapi terbaring lama, terbaring. Tak boleh nak bergerak, tak boleh makan pun disuap. Kenapa? Kerana Allah menyayangi dia. Satu, kita jangan rasa sedih. Kita yang jaga mak ayah kita yang sakit ni, mak ayah yang sakit ni, kita jangan rasa sedih. Sedih kita. Allah, kenapalah panjang sangat. Kita jangan merungut. Adik-beradik jangan merungut. Inilah peluang untuk kita berbuat pahala. Inilah masa kita. Berebut
Kalau mak kita sakit dekat rumah kita, kita kena rasa bangga. Alhamdulillah. Allah nak kafarah dosa kita, nak kafarah dosa ibu kita. Ini cara demikian. Kita kena rasa bangga. Kita boleh jaga. Jangan rasa galak. Ada orang kata, Ustaz, susah Ustaz. Nak kerja susah. Nak jaga susah. Kemudian nak jaga pampers dia dan sebagainya. Jangan. Jangan. Kita kena rasa bangga. Alhamdulillah. Kita kata, habis tu kerja saya. Kalau patut letak jawatan, letak jawatan. Kalau kita patut untuk berhenti kerja, kerana nak jaga mak yang sakit, ayah yang sakit, letak jawatan. Berhenti. Patut cuti tanpa gaji, cuti tanpa gaji. Kenapa? Kerana besar nilai ini. Nilai ini besar. Ha, yang ni yang perlu kita perlu pada majikan-majikan yang ada agama. Majikan yang ada agama dia tahulah. Dia kena jaga mak dia. Dia akan bagi kelonggaran banyak. Kebajikan tu ada. Ha, yang ni yang kalau kita dapat kalau kita jadi majikan, kita jadi majikan yang baik sebegini. Yang boleh membantu orang untuk memudahkan ke syurga. Sekarang kita hidup atas dunia ni, bukan kita nak membantu orang untuk mudah hidup di dunia. Tak. Kita hidup di dunia ni, membantu orang untuk mudah hidup di akhirat. Macam mana nak memudahkan orang hidup di akhirat? Ha, macam ni lah cara. Salah satu, bila ada di kalangan keluarga kita yang sakit, yang Allah jadikan begini-begini pada diri dia. Dan kita kena ingat, ni satu cara Allah nak kafarahkan dosa dia, sebelum daripada Allah hadapkan dia menghadap depan Allah. Allah sayang pada dia. Allah tak akan matikan dia selagi mana tak habis dosa-dosa dia untuk dikafarahkan oleh Allah di atas dunia ini. Kemudian bila dah habis dah, sehingga dan bila habis tersebut, barulah Allah wafatkan dia. Allah matikan seorang. Kemudian aku menebus setiap kesalahan yang telah dilakukan dengan rasa sakit pada tubuh badan dia. Allah sebut dalam hadis kursi ini, musibah bagi keluarganya. Allah jadikan banyak ujian dalam kekeluargaan. Allah jadikan, ini tanda Allah sayang. Sayang dalam keluarga kita, Allah jadikan musibah. Lekat yang dengan hutang yang tu, kadang-kadang anak-anak balik ke rumah, tunjuk parut-parut, tunjuk luka-luka. Musibah dalam keluarga dipanggil. Kadang-kadang kita dengar cerita, kejap dengan kematian, kejap lagi kemalangan, kejap lagi bertindan-tindan. Sebenarnya apa dia? Allah sedang menyayangi kita. Bila Allah menyayangi kita, Allah jadikan ujian-ujian ini. Allah sedang jadikan ujian ini nak suruh kita dekat dengan Allah. Mula kita dah mula sebut nama Allah dalam hidup ini. Ramai orang yang datang jumpa dengan Nana, kadang-kadang dia sebut, Ustaz, kenapalah orang sihir saya? Saya tak pernah pun buat khianat pada orang. Kenapa saya kena, Ustaz? Ana jawab pada dia, sebenarnya Allah sayang pada kita. Allah sedang menyayangi kita. Kalau Allah tak sihir, tak kenakan sihir ni, tak datang lagi jumpa Ustaz. Itu sebut. Ana sebut. Tapi yang datang jumpa dengan Ustaz ni kenapa? Kerana kena ni. Dia pun menang. Ya tak ya juga. Dia sebut. Alhamdulillah. Kalau tidak kena penyakit ni, ada nak cari Ustaz? Tak. Ana biasa orang telefon kan, Ustaz. Ana tanya balik dia, kamu dapat nombor telefon daripada mana ni? Dia jawab, saya dapat daripada nombor telefon Ustaz ni daripada kawan kepada kawan saya. Kawan pada kawan saya. Habis tu, saya nak jumpa juga lah dengan Ustaz. Nak jumpa. Kita tanya, boleh datang? Dia pun datang. Datang jumpa. Datang tu tempat kita tu. Dia tak kenal pun kita. Dia berjumpa dengan kita. Boleh saya nak berjumpa dengan Ustaz Ahmad Dasuki tak? Dia tanya pula kita. Boleh? Ana kata. Dia kat mana? Ada dekat-dekat ni je. Dekat-dekat ni je. Maknanya apa dia? Allah ni, kalau dia sayang pada seorang, Allah musibahkan dalam hidup. Allah kenakan ujian pada kita. Bila kita kena ujian, waktu itulah kita sebut nama Allah. Barulah kita sebut, Allah, susahnya ya Allah. Barulah kita jadi ikhlas. Kita boleh rasa ikhlas dalam doa kita. Angkat tangan. Nak sebut ada Allah ni tak reti. Tak reti nak sebut. Saya tak reti ya Allah nak sebut. Masalah saya. Tapi saya ada masalah. Kita nak sebut ada Allah. Saya ada masalah. Tapi saya tak reti nak sebut ya Allah. Yang saya boleh gambarkan susahnya saya ni melalui air mata saya saja ya Allah. Mengalir air mata kita. Mengalir ni nak sebut ada Allah. Yang itulah yang ikhlas. Yang ikhlas tu sampai tahap di waktu mana kita kena yang ni.
Waktu mana kita kena yang ujian demikian, Allah suka tengok. Ha, barulah aku seronok. Lihat hamba aku mula mengadu pada aku di saat mana dia sedang diuji oleh Allah. Dan Allah kafarahkan dosa-dosa yang lepas-lepas tadi. Itu cara demikian. Kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Mana-mana orang yang Allah nak bagi kebaikan seseorang, Allah musibahkan dalam hidup dia. Musibahkan dalam hidup dia. Bila Allah nak bagi syurga, Allah jadikan pada kita ni ujian. Musibah dalam keluarga, diuji dengan ujian anak-anak. Allah ujian dalam kehidupan, kekeluargaan dipanggil. Ujian dalam pasangan hidup. Ujian di kalangan mak mertua, ayah mertua. Ni cara Allah nak sayang dalam hidup kita. Kemudian Allah jadikan yang tiga, Allah jadikan kesempitan dalam kehidupannya. Nah ni, cara Allah nak tunjuk sayang. Allah kata, mana-mana orang yang aku sayang, aku akan tebus setiap kesalahan dia dengan yang pertama, dirasakan sakit. Yang pertama, kena rasa sakit. Sakit bila? Sakit kemuncak bila dekat nak meninggal dunia. Yang kedua, musibah dalam keluarga dia. Allah jadikan musibah dalam keluarga dia. Yang ketiga, Allah sempitkan jalan hidup dia. Sempitkan. Maksudnya dia ni, kejap tahu kena buang kerja. Dia semayang. Ada orang yang demikian. Dia solat. Ustaz, saya solat. Saya jaga aurat saya. Saya yang kena buang kerja, Ustaz. Orang yang tak solat, yang ni, tak ada elok-elok je dia. Dia pula dapat kerja diteruskan. Kita kata tak, itu satu cara Allah nak tunjuk sayangnya dia pada kita. Ini sempitkan kehidupan kita. Dan yang keempat, berkurangnya rezeki kita. Allah jadikan kurang rezeki. Semakin Allah nak suruh kita dekat dengan dia, Allah kurangkan rezeki. Waktu mana Allah kurangkan rezeki, sengaja je Allah buat. Hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sana aku akan uji orang mukmin. Aku goncang segoncang-goncangnya. Nak goncang keyakinan. Lagi kita tak ada rezeki, lagi kita bergantung pada Allah. Lagi kita tak ada rezeki, lagi kita dekat dengan Allah. Kita kata tak ada rezeki ni Ustaz. Susah ni. Nak bayar yang tu tak boleh, nak bayar yang ni pun tak boleh. Nak buat nama pun nak kena blacklist dah ni. Kita sebut demikian. Senarai kita. Tak. Allah nak suruh kamu semakin dekat dengan dia. Dekat dulu dengan dia. Kamu doa pada Allah. Macam-macam gaya keadaan yang berlaku pada seorang. Ana 2-3 malam yang sudah, ada seorang sahabat, ustaz, dia ustaz. Dia mengajar sekolah, tapi anak ramai, lebih kurang 9-10 orang. Dia hantar mesej, tolonglah, dia kata. Nama ana nak kena blacklist dah. Ustaz, tolonglah, dia kata. Ana ni habis cara dah. Memang ana pergi tengok rumah dia, susah awak. Susahlah dia. Gaji lebih kurang 1,000 lebih je. Anak 8 orang belajar. Dia kata, macam manalah, ustaz. Dia kata, nama ni, M-Bank, dia buat loan dengan bank, dia kata, bayar RM120 sebulan. Bayar RM120, tak terbayar dah 6 bulan dah. Tak terbayar, nak sebutnya, nama pun nak kena blacklist lah, tolonglah Ustaz. Ha, dia je. Anak kata, Ustaz, ni Allah tunjuk sayang pada kita. Allah tunjuk sayang pada kita, Allah ni uji. Yalah, yang kita tolong tu kita tolonglah. Yang kita bantu tu kita bantulah. Tapi, jangan sampai peringkat kita ni lari daripada Allah. Ha, ni harap demikian. Ada yang hantar mesej bagi tahu. Saya dah 4 bulan tak bayar rumah, Ustaz. Rumah ni tak bayar 4 bulan. Saya tinggal dekat Johor. Datang ke sini. Jual buku. Jual buku dia sebut. Dia sebutnya. Kemudian jual buku pun tak laku juga. Kemudian dia sebut cerita dia. Saya tak reti dah nak balik ke rumah. Diri ni rasa macam nak bunuh diri je. Dia sebut. Ha, dia sebut sampai tahap demikian. Allah uji dalam hidup dengan kesempitan rezeki. Berbagai-bagai keadaan yang berlaku pada seorang. Hingga aku mendapatkan, bila aku mendapatkan kesalahannya, sehingga aku mendapatkan kesalahannya seberat sebiji atom saja. Sampai peringkat aku tengok dosa-dosa dia ni dah habis dah. Allah kata aku uji sampai dosa kamu tu sebesar zarah. Jika masih tersisa suatu kesalahan padanya, aku akan menjadikan kesulitan dalam kematiannya. Kalau ada lagi yang susah, ada lagi yang sikit, yang salah lagi, dekat nak meninggal dunia, jadi payah sikit.
Jadi payah sikit tadi. Dengan tujuan apa dia? Hingga dia mengadap depan aku seperti keadaannya pada hari dia dilahirkan daripada perut ibunya. Allah ni, kalau dia sayang-sayang sungguh, sampai peringkat dia matikan kita ni dalam keadaan yang macam kita baru lahir daripada perut ibu kita. Ha, dia sayang. Dia uji. Kita bertahan, bertahan dengan Islam. Bertahan kita dengan agama. Sampai kita ni mati, dalam hadis kursi ni sebut, macam kamu ni baru lahir daripada perut ibu kamu. Tak ada lagi dosa yang kamu mengadap depan Allah. Rahadun sekian, tak adalah nikmat dalam hidup ni setelah mana dosa kita diampunkan oleh Allah. Nikmat yang, tak ada nikmat yang, kalau para haniskan sebut nikmat sedap makan, nikmat tidur, nikmat berkeluarga, nikmat-nikmat apa yang ada ni, tak boleh nak tanding dengan nikmat habisnya dosa dan Allah hapuskan dosa. Bila Allah boleh hapuskan dosa kita, itulah senikmat-nikmat ni. Tak ada sebab untuk dihumban ke dalam neraka. Maknanya, jalan kita ni mudah je untuk ke syurga. Meninggal dunia ni penuh dengan pahala. Penuh dengan pahala dan tidak ada sekelumit pun dosa. Tidak ada sekelumit pun dosa. Itulah nikmat yang besar dalam hidup seseorang. Demi kekuasaan aku, aku tidak mengeluarkan seorang hamba daripada dunia ini sementara aku mengazabkannya sampai aku menebuskan semua kebaikan yang telah diperbuatkannya. Ha, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, demi kekuasaan aku ni, kalaulah dia ni seorang yang aku akan azab sampai aku menebus semua kebaikan yang telah diperbuatkannya. Tebus terus dengan kesihatan tubuhnya. Ada orang yang dia ni buat baik tapi dia tidak berakidah, akidah tidak Islam dia panggil. Tapi dia buat benda yang baik. Macam mana cara Allah nak jadikan? Allah jadikan sihat. Sihat tubuh badan dia, keluasan rezekinya, kebahagiaan hidupnya dan keamanan dirinya. Sehingga aku mendapatkan kebaikannya seberat biji, sebiji zarah. Sebiji zarah ini sahaja, jika masih ada satu kebaikan yang tersisa padanya, aku akan memudahkan kematian bagi dia sehingga dia menghadap depanku seperti saat dia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa pun kebaikan, apapun yang dapat dijadikan alat pelindung dirinya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang yang Allah benci, Allah tak suka pada diri dia tersebut, Allah balas terus di dunia. Balas. Sehingga yang tersisa pada dia, yang ada pada dia, semua dosa-dosa. Semua dosa-dosa. Bila dia meninggal dunia tersebut, dengan dosa-dosa. Yang menyebabkan dosa ni lah yang menyenangkan dia dihumban ke dalam neraka. Allah kata aku balas. Balas. Kalau ada dekat dengan mati dia tu ada sebesar zarah. Sebesar zarah lagi. Kebaikan yang patut dibalas dalam kubur nanti. Dia pada mahsyar nanti. Tak, aku akan balas. Dekat dengan mati dia, aku akan permudahkan kematian dia. Bila aku permudahkan kematian dia, dia mati itu, yang ada yang dibawa ialah dosa-dosa sahaja untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hatilah kita. Kalau kita ni sihat je tak sakit. Berhati-hati kita. Kalau kita ni dalam keadaan yang orang cerita susah rumah tangga dan sebagainya, kita tak mengalami keadaan demikian. Bimbang-bimbang kita sedang dibenci oleh Allah. Bimbang-bimbang kita sedang tidak digemari di sisi Allah. Bila kita tidak digemari di sisi Allah, tak disukai di sisi Allah, Allah balas. Balas di dunia. Sehingga dekat dengan mati kita tersebut, Allah balas lagi. Allah bagi lagi. Mudah je mati. Mati itu, 1, 2, 3, mati juga. Maknanya mati itu mudah je. Kita kata, husnul khatimah dah dia. Cantik je, elok je, mudah je mati. Mati pula dalam senyum pula tu. Misal contoh. Melunjur je kaki, senyum, babai, meninggal dunia. Senang ceritanya dia. Dia dalam keadaan demikian. Allah kata, dalam keadaan seumpama ini, orang yang mati sebegini ni, orang ni, kamu jangan ingat dia mudah. Mungkin bila dia meninggal dunia masuk dalam kubur, jauh ke dalam dia, diazab dan disengsarakan di sisi Allah. Jadi berbahagialah kita di saat mana Allah menguji kita. Jangan kita rasa kecewa di atas ujian yang Allah jadikan. Setiap kali mana Allah jadikan ujian dalam hidup kita ni, kita rasa inilah satu cara Allah sedang menyayangi kita. Bila Allah menyayangi kita, Allah jadikan ujian ini.
Kita tanya kenapalah kita? Apalah nasib kita? Jangan, jangan sebut demikian. Bahkan kita sebut, alhamdulillah Allah sedang menyayangi saya. Bila Allah menguji saya dengan keadaan sebegini, dalam ujian-ujian yang kita lalui ni, Allah jadikan ujian-ujian yang kita lalui, kita sabar dan kita teguh. Bila kita sabar dan kita teguh, Allah jadikan kebaikan itu berterusan dan berterusan dalam hidup. Zaid bin Aslam berkata, jika masih ada suatu dosa pada diri seorang mukmin yang tidak disentuh oleh amalannya, ada satu dosa yang dimiliki oleh orang mukmin yang tidak disentuh oleh amalan dia, maka akan disulitkan baginya kematian, supaya dengan sakaratul maut dan kesulitan itu dia dapat mencapai darjat syurga untuk diri dia. Katakanlah kita ni ada lagi baki dosa, baki lagi dosa dekat nak mati, dekat nak mati itu ada lagi, Allah akan payahkan kematian. Payahkan kematian tadi untuk apa dia? Naik kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara dia. Sesungguhnya orang kafir, jika dia telah berbuat baik di dunia, maka akan dimudahkan kematiannya untuk menebus pahala kebaikannya di dunia, dan seterusnya dia senang untuk dihumban ke dalam neraka. Orang kafir ni Allah balah, balah, balah di dunia. Balah, balah di dunia ni, bila dia mati, senang je masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan diberi ganjaran atas segala sesuatu sampai penderitaan ketika mana menghadapi kematian pada seorang ini sendiri. Ini orang mukmin. Allah akan ganjarkan dengan ganjaran sesuatu sampailah Allah jadikan kesakitan di saat mana sakarat yang berlaku pada diri dia tersebut. Sabarlah kita dalam kita mengharungi keadaan ini. InsyaAllah kita akan sebut beberapa hadis yang penting lagi pada bulan yang akan datang nanti. Dalam pengajian kita ini, Salman Al-Farisi itu hadis yang penting yang cerita pada akan datang nanti insyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sekalian, belakang tu ada buku Mau'izah Hasanah ni, buku malam pertama di alam barzah. Dan yang terbaru ni ada satu lagi buku yang sedang dicetak, sambungan pada buku ni, sambungan pada buku ni dipanggil Mau'izah Hasanah kedua. Tajuk dia Teman di Barzah, Teman di Barzah, bagaimana ruh kita dan sebagainya. InsyaAllah akan keluar dalam seminggu dua ni lagi lah insyaAllah. Dan satu lagi buku yang keluar juga, Nota Ajal Orang Mukmin. Nota Ajal Bagi Mukmin. Ni Karang Kraft yang keluarkan, yang keluarkan dan terbitkan. Dua buah buku lagi lah, cerita tentang mati juga, insyaAllah sikit lagi yang akan keluar ni. Kemudian ada CD kat belakang nanti, Ziarah ke Alam Barzah. Ni ada lebih kurang berapa belas ceramah kuliah-kuliah anak, ada kat belakang nanti lah insyaAllah. Kemudian malam ni jemaah sekalian, kalau jemaah yang ada kelapangan, kelapangan malam ni ada forum di Seksyen 8 Shah Alam. Kalau ada orang Shah Alam kat sini lah, nak datang, untuk datang forum pada malam ini. Forumnya di Kita di Akhir Zaman, tajuknya Kita di Akhir Zaman. Panelnya Ustaz Yusaini Yahya dan Nana sendiri, dimoderatorkan oleh Saudara Samsul Gaw-Gaw, InsyaAllah. InsyaAllah dalam program lepas pada maghrib malam ini. Kemudian lepas pada tersebut, insyaAllah Ana dengan sahabat-sahabat, sekali dengan sahabat Usrah Putrajaya ini, dia akan pergi hantar bantuan banjir sekarang ni dekat dengan 13,000 lagi di rantau panjang yang berada di pusat-pusat penempatan banjir. 13,000 orang. Kebetulannya banjir ni hujan lebat di sebelah Thailand. Hujan lebat, dan di sebelah Thailand anda diberitahu lebih kurang 8 orang dah meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia kerana banjir yang teruk. Tak pernah lagi dalam sejarah 10 tahun banjir Thailand ini sendiri. Thailand, di sebelah Thailand yang teruk keadaan sekarang ni. Dan katanya dalam sejarah lah pada mereka ni, keadaan yang dahsyat, suasana yang berlaku di, sampai penerbangan pun tergendala. Kemudian pelancongan pun di pulau-pulau yang tempat pelancongan tu pun orang tak hadir, dan tak boleh nak terbang balik dan sebagainya. Ini keadaan yang berlaku di sebelah, dan kena kesan dia tu kena sebelah rantau panjang dan sebelah-sebelah yang berdekatan dengan
sebelah-sebelah Thailand ini sendiri. Ada di kawasan kampung-kampung di di Kelantan ini tak pernah kena banjir pun, kena banjir tahun ni. Banjir tahun ni, banjir yang dahsyat jugalah yang kena pada mereka sebut. Jadi malam ni lepas pada forum tu anda akan hantar bantuan. Kalau jemaah yang ada beras, ada makanan dan sebagainya, boleh hantar ke komplek Tibun Nabawi di Seksyen 8 Shah Alam, ataupun bagi kepada geng Usrah Putrajaya ini. Kemudian boleh untuk kami hantar pada malam inilah insyaAllah, nak hantar bantuan pada mereka tersebut. Mudah-mudahan Allah baik, bagi kebaikan pada kita lah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qabina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqima salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu lagi jemaah sekalian, ana bercadang nak buat umrah bulan 3 nanti. Mana-mana jemaah yang cadang cuti sekolah pada 16 hari bulan, 16 hari bulan rasa mula cuti sekolah. Kalau jemaah yang nak pergi buat umrah bersama dengan ana, bagi nama pada geng usrah ni lah insyaAllah. Bagi nama, bagi maklumat sikit, maklumat nombor telefon, senang untuk nak dihubungi insyaAllah. Wallahualam. Kos dia lebih kurang kos dia 7,000 lebih. 7,000 lebih. Duduk depan Baitullahil Haram insyaAllah. Di Zamzam, Zamzam ataupun di As-Safa, ataupun dekat depan, kawasan depan tu lah. Dalam 7,000 lebih tersebut. Ni bukan pakej tipu ni, jangan sangat hangat. Ramai kan kena, yang kena pakej tipu tu. Lebih kurang pakej yang 3,500 dan sebagainya. Yang tuksian kena, yang kena anda dipahamkan sampai 14 juta. Yang ambil pakej tersebut kemudian tipu. Yang ni penerbangan Emirate. Penerbangan bukannya charter. Yang banyak kena tu penerbangan charter. Bila charter dia kapal terbang rosak dan sebagainya. Yang ni penerbangan biasa ni insyaAllah. Dan insyaAllah lah mudah-mudahan selamat lah. Mudah-mudahan cara demikian. Wallahualam. Pamphletnya ada kat belakang nantilah. Apa yang nak.